bidadari duniaku. Ialah bidadari tanpa sayap yang damai dan ramah, yang tangguh dan kuat. Semuanya berpelangi yang indah, lukanya hangat, hatinya murni dan tulus menjaga. Prinsipnya kuat, ialah orang tertabah dalam hidupku. Perjuangannya, kasih sayangnya tak terkira. Lelah letihnya sama ini dibayar iba dan acu oleh putrimu ini. Langkahmu sungguh aku merindukannya. Raut mukamu yang damai, suaramu yang lembut, layan tanganmu, semua itu. Dulu kau yang mendongengku, kini biarlah ku dengungkan tentang rasa kasih sayang, tentang bahu kuat tak baja, periksa pertahanan yang tabah, dan keindahan sabar yang tiada tara. Sebuah pertanyaan untukmu, tidak letihkah kau menjagaku? Sedang aku selalu salah. Tidak habiskah kesabaranmu? Sedang aku terus membantah. Tidak menyerahkah kau pada aku yang terus membuatmu terluka? Umi, makasih banyak. Perjuanganmu melahirkanku luar biasa. Kau lahir dalam keadaan prematur. Ku bersyukur dapat ibu sepertimu yang selalu siap, sikap dan perwira, menjadi pelita dalam hidupku. Ia mewarnai dan menghias hidupku dengan nasihatnya. Ia membuatku tertawa. Mengapa kau melakukan semua itu? Kerelaanmu dan jasamu sangat berharga. Sekucuk surat yang kukirimkan, kau balas dengan seribu doa. Setiap doa di setiap sujudku, kau mengaminkannya 100 kali. Untuk bidadari tanpa sayapku, selamat hari ibu. Semoga kau selalu dalam lindungannya.